Virus corona kini menyasar ke pemain sepak bola. Salah satu pemain yang membela klub Serie C di Liga Italia jadi pesepak bola pertama yang terpapar virus mematikan tersebut. Menurut laporan La Nazione, pemain tersebut memperkuat AS Pianese yang berkompetisi di Serie C atau kasta ketiga di Liga Italia. Dia adalah pemain berusia 22 tahun, namun tidak disebutkan siapa nama sang pemain. Kabar ini juga dipertegas oleh pernyataan resmi dari pihak terkait di Italia. Dua kasus baru positif virus corona terjadi di Tuscany. Keduanya sedang menunggu konfirmasi dari institusi tertinggi kesehatan Italia. Demikian pernyataan resmi yang dilansir La Nazione, Kamis 27 Februari 2020. Salah satunya adalah pria berusia 22 tahun di Provinsi Siena. Dia seorang pemain sepak bola yang memperkuat Pianese. Sabtu lalu dia mengalami gejala di sebuah hotel di Alessandria, tempat dia berlatih bersama tim jelang pertandingan. Sambung pernyataan tersebut. Sebagai informasi, Pianese adalah klub yang berbasis di region Tuscany yang berada di bagian barat Italia. Dengan kata lain, wilayah tersebut sejatinya jauh dari pusat penyebaran corona di negeri Pisa yang ada di bagian utara. Penyebaran virus corona di Italia memang sangat mengkhawatirkan. Kabar terbaru menyebutkan bahwa korban kini sudah bertambah menjadi 17 orang. Akibat virus itu pula, beberapa pertandingan Serie A terpaksa ditunda akhir pekan lalu. Sedangkan untuk laga akhir pekan nanti, semua laga akan dilangsungkan tanpa penonton. Nah, itu dia tadi beritanya sahabat bola. Gimana nih, kalian punya pendapat? Langsung aja komentar di bawah ini. Dan jangan lupa juga dong untuk share dan subscribe. Bye!